السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین علی امور دنیا ودین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. Bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah beberapa waktu kita jeda. Kita lanjutkan kajian kita, kajian tarjih kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu fatwa majelis tarjih yang difatwakan pada tanggal 13 Januari 2006 yang lalu, yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dari salah satu pimpinan ranting Muhammadiyah di Kauman Pisang Labuan Haji Nanggru Aceh Darussalam. Jadi memang fatwa itu ada kalanya karena sebuah pertanyaan dari umat Islam atau warga Muhammadiyah, tapi juga ada kalanya karena sesuatu hal yang difatwakan itu menjadi hal yang penting di masyarakat. Misalnya tarjih menfatwakan tentang rokok, baik rokok tradisional maupun rokok elektrik. Yang enggak elektrik itu rokok apa? Tradisional ya. Rokok tembakau maupun rokok elektrik. Kalau elektrik enggak pakai tembakau ya? Pakai cairan ya. Yang rokok elektrik ini baru difatwakan ya minggu-minggu kemarin ini, minggu hari-hari kemarin ini, belum lama. Saya tanyakan ke majelis tarjih, masih dilengkapi dengan uraian-uraian yang lebih komplit, baik dari dalil-dalil nakli Quran sunnahnya maupun aspek-aspek dari zat rokok elektrik itu sendiri. Sehingga mungkin akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pada pagi ini sebenarnya temanya sesuatu yang sudah biasa bagi kita, tapi nampaknya ada beberapa pertanyaan kembali mengenai hal ini. Kemarin waktu saya menjadi narasumber di muzakarah majelis tablik berwawasan tarjih di Jakarta itu juga dipertanyakan lagi masalah taklid itu ya. Hukum taklid itu seperti apa? Ya, maka di sini juga pertanyaan disampaikan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Kauman Nanggro Aceh Darussalam ini juga menanyakan tentang hukum, atau pertama pengertian, menanyakan pengertian taklid itu apa. Memang di antara ulama fikih itu atau usul fikih itu ada perbedaan pendapat tentang pengertian taklid yang kemudian berimplikasi kepada hukum taklid itu sendiri karena maknanya berbeda. Majelis tarjih tentu di dalam membahas ini diawali dari
apa itu taklid secara bahasa. Taklid secara bahasa itu dari kata qallada, yuqallidu. Jadi fi'il madinya qallada, fi'il mudhari'nya yuqallidu. Kata qallada yuqallidu itu artinya macam-macam. Kadang-kadang berarti menghiasi, kadang-kadang berarti meniru, kadang-kadang juga bisa berarti menyerahkan atau mengikuti. Nah, jadi kalau qallada yuqallidu itu sekedar meniru atau mengikuti, mungkin tidak ada masalah. Apalagi yang ditiru itu hal-hal yang baik. Tapi ketika kata-kata ini menjadi sebuah istilah, ya, taklid itu tidak sekedar kata-kata yang dimaknai secara bahasa, tapi dia sudah menjadi sebuah istilah, sebuah terminologi. Jadi secara terminologi para ulama usul fiqih mendefinisikan taklid itu yaitu menerima pendapat atau perkataan orang dengan tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan tersebut. Jadi maka kemudian sering diimbui dengan kata-kata untuk menguatkan taklid buta, taklidul a'ma. At-taklidul a'ma atau taklid buta itu, kata buta itu sebenarnya hanya untuk menguatkan saja. Karena semua taklid itu sebenarnya pada dasarnya ya buta gitu ya. Secara istilah gitu ya. Secara istilah ilmu usul seperti itu ya. Jadi di sini taklid itu menerima perkataan atau pendapat orang padahal engkau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan atau pendapat orang itu. Ini bahasanya masih pakai bahasa begitu ya. Jadi apa namanya, qabulu qaulin atau qabulu ra'yi biduni ilmihi bihi, menerima sebuah pendapat atau perkataan tanpa mengetahui dasar daripada perkataan atau pendapat itu. Di antara ulama yang membuat definisi taklid dan maknanya yang dimaksud sama dengan yang dibuat oleh para ulama usul tadi, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syaukani, dan Imam As-Sunani. Imam As-Sunani itu penulis kitab apa namanya, Tafsir Ahkam. Kalau Imam Al-Ghazali saya kira kita sudah sangat mengenalnya. Buku yang paling terkenal Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Dan tentu kitab-kitab yang lain seperti Mishkat juga diantaranya, karena beliau banyak menulis tentang tasawuf dan filsafatnya, di samping juga fikih dan juga ilmu akidah. Kalau ilmu akidah itu al-iktisad fil akidah, jadi dalam berakidah itu ya harus ekonomis
Ekonomis itu artinya betul-betul mengikuti dalil gitu. Enggak boleh nambah-nambah gitu. Itu Imam Al-Ghazali. Imam Asy-Syaukani juga penulis kitab yang sangat terkenal, yaitu Nailul Autor. Kalau seorang penulis tafsir yang memiliki definisi yang maknanya sama, yaitu menerima pendapat dengan tidak mengetahui sumber atau dasar dari pendapat itu, diantaranya adalah penulis tafsir Al-Manar, yang ini mungkin banyak mempengaruhi pemikiran Muhammadiyah. Karena Kiai Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah itu, tafsir yang beliau baca yang paling banyak menggugah pemikiran beliau yaitu tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Rashid Ridho, di mana tafsir Al-Manar itu ditulis oleh Syekh Rashid Ridho diantaranya berdasarkan pelajaran-pelajaran yang beliau terima dari gurunya yaitu Syekh Muhammad Abduh yang terkenal sebagai tokoh pembaharu terutama dalam pendidikan Islam itu adalah Muhammad Abduh. Tapi penulis tafsir dari pikiran-pikiran Abduh itu adalah Rashid Ridho. Dan Rashid Ridho menulis tafsir Al-Manar itu tidak mencapai 30 juz, hanya juz 13. Maka kalau ada artikel jurnal mengutip Rashid Ridho juz 20 itu mesti palsu itu kutipannya. Ya. Kutipannya berarti kutipan asal ngutip ya. Atau salah kutip. Ya. Nah, Al-Manar memberikan apa namanya pengertian taklid itu mengikuti pendapat orang-orang yang dianggap terhormat atau orang yang dipercayai tentang suatu hukum agama tanpa meneliti lebih dahulu benar salahnya, baik buruknya, serta manfaat dan madharatnya dari hukum yang disampaikan oleh orang yang diikuti itu. Nah, di antara para ulama mengkaitkan larangan taklid ini, begitu juga majelis tarjih, dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra saya kira ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti suatu pendapat yang kamu tidak ketahui, yang kamu tidak memiliki ilmunya. Artinya tidak mengetahui dasar dalilnya, kira-kira begitu. Kenapa? Innas sam'a, karena pendengaran itu, wal basoro, dan penglihatan, wal fu'at, fu'at itu hati nurani. Hati nurani itu tidak sekedar perasaan tapi juga pemikiran sebenarnya. Kalau di dalam Al-Quran itu, kalau disebut kolbun atau fu'adun, itu melibatkan hati nurani dan kecerdasan pikiran. Jadi fu'ad itu juga kecerdasan hati dan kecerdasan akal, kira-kira begitu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian dasar orang beragama itu adalah sebagaimana sabda Allah di dalam
surat Muhammad musim batuknya. Surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu amwalakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Allah, kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merusak atau membatalkan amal-amal kalian. Di antara merusak dan membatalkan itu, yaitu karena mengikuti sebuah pendapat yang tidak ditelusuri dasar-dasar dan sumbernya, dalilnya, padahal pendapat itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi di situ atiullah wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Nah, taklid ini bisa dimasukkan sebagai ibtalu al-a'mal, membatalkan atau merusak amal ibadah, amal perbuatan kita. Ayat yang lain, kul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Islam-Islam yes, kafir-kafir no. Al-Qurannya jelas, kafir itu no kan. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, apakah taklid ini kemudian bisa dipandang sebagai kekafiran? Ya, mungkin tidak begitu ya, tapi artinya bisa menjadi jalan menuju kekafiran, karena dia berbuat tanpa dasar, padahal perbuatan itu bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi seperti tawallau, seperti berpaling, berpaling dari kebenaran. Nah, berpaling kebenaran, Allah mengatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Majelis Tarjih berpandangan bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya, petunjuk-petunjuk Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapannya yang diyakini berasal dari beliau, yang terdapat di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah, Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan Muhammadiyah memberikan catatan sunnah-sunnah Nabi yang dapat dijadikan landasan itu adalah As-Sunnah Al-Makbulah, sunnah-sunnah yang makbul. Artinya hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat yang dikaitkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi, yang
kualitas hadis itu memang bisa diterima sebagai dasar dalil. Ya, artinya karena hadis itu kan mulai dibukukan secara resmi dalam pemerintahan Islam itu sudah abad kedua. Itu sesudah selesainya Khulafaur Rasyidun yang empat. Khulafaur Rasyidun yang empat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi Khulafaur Rasyidun itu hanya sekitar satu abad ya. Dari empat khilafah itu hanya sekitar satu abad, mungkin kurang ya. Kalau asalah sampai tahun 80 atau 90 Hijrah gitu ya. Baru pada abad kedua, saya lupa tahun persisnya itu ya, itu mulai Khalifah Malik bin Marwan itu memerintahkan para ulama-ulama ahli hadis itu untuk membukukan hadis. Kenapa? Karena dikhawatirkan hadis-hadis ini akan hilang begitu saja dengan meninggalnya para ulama ahli hadis pada saat itu. Maka kemudian diperintahkan ulama-ulama itu untuk membukukan dan menyeleksi. Nah, kemudian ada ahli-ahli hadis yang sangat terkenal, misalnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan lain-lainnya. Dari kitab-kitab para ulama itu, para ahli hadis masa kini menilai persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh Imam Bukhari itu yang paling kuat. Persyaratannya paling kuat. Di bawahnya Imam Muslim, baru yang lain-lain di bawahnya lagi. Nah, jadi sehingga Bukhari Muslim itu disebut Sahih Bukhari Muslim. Yang lain-lainnya seperti Abu Dawud, Tirmizi sendiri bahkan mengatakan di antara hadisnya itu ada yang Sahih Hasan, ada yang hadza hadisun hasanun sahihun. Jadi beliau sendiri mengakui ini hadisnya di bawah sahih. Hadis tertentu juga dikatakan hadza hadisun ghorib. Hadis ini ghorib. Ghorib itu apa ya? Asing. Asing di sini artinya sumbernya langka. Bahkan dikatakan ghorib itu sumbernya hanya satu. Nah, kalau sumbernya hanya satu berarti untuk memvalidasi dari sumber-sumber yang lain agak susah. Tapi beliau meyakini ini ada jalurnya sampai Nabi. Tapi itu dikatakan sebagai ghorib. Nah, itu makanya mengikuti apa namanya atau menjalankan agama itu dengan cara mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu berarti kan memahami sumber-sumber ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh taklid. Nah, mengikuti pendapat dengan mengetahui sumber-sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya adalah ittiba. Jadi di bawah apa namanya, di atas taklid, meningkat di atasnya namanya ittiba. Ini dalam pandangan Muhammadiyah dan mungkin beberapa ulama yang lain punya pandangan seperti itu. Jadi kalau mengikuti suatu pendapat
dengan memahami dasar dalilnya, sumber-sumbernya, maka itu disebut ittiba. Jadi bukan taklid lagi. Nah, disinilah ada perbedaannya ya. Ada kelompok Syafi'iyah itu yang berpendapat taklid itu dibagi dua, taklid buta dan taklid yang tidak buta. Jadi taklid buta itu yang tidak boleh, taklid yang tidak buta artinya memahami dasarnya, memahami prosesnya, itu yang dibolehkan, taklid yang dibolehkan. Nah, kalau Muhammadiyah memahaminya enggak begitu. Kalau taklid itu pasti buta. Kalau mengikuti kok mengetahui dasar dalilnya, namanya ittiba. Namanya ittiba. Nah, bagi orang-orang yang memiliki keahlian mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dengan kecerdasannya dan kesungguhan, keikhlasannya merumuskan hukum sendiri, itu namanya ijtihad. Jadi yang tertinggi itu ijtihad. Tentu yang ijtihad ini orang-orang yang memang memiliki ilmu yang kuat di situ, otoritatif di situ. Mungkin kalau di Muhammadiyah ini ya ulama-ulama tarjih kita. Tapi ijtihadnya ulama-ulama tarjih itu yang diakui adalah ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama. Ijtihad jama'i namanya. Kenapa? Karena mengakui keterbatasan masing-masing. Berbeda dengan ulama-ulama zaman dahulu klasik. Ulama misalnya pada periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu memang misalnya Imam Asy-Syafi'i itu kan tabi'ut tabi'innya. Imam Hambali itu kan diyakini otoritasnya dengan kitabnya, dengan ininya diyakini otoritasnya, maka beliau-beliau itu dianggap sebagai mujtahid mutlak, mujtahid yang mandiri, dan itu dilakukan secara sendiri juga, ijtihad individual. Nah, kalau yang akhir-akhir ini ya namanya mujtahid muntasib, mujtahid yang masih menisbahkan kepada atau merujuk kepada ulama-ulama sebelumnya. Dan juga karena dilaksanakan bersama-sama, namanya ijtihad jama'i. Karena Muhammadiyah itu sebuah gerakan berjamaah, gerakan bersama, maka pendapat-pendapat yang diakui sebagai keputusan bersama, ya, yang dibahas dalam sebuah musyawarah ulama tarjih, yang sekarang disebut dengan munas tarjih. Nah, makanya itu ijtihadnya adalah ijtihad jama'i. Baik itu sifatnya putusan seperti yang sudah kita kaji beberapa waktu kemarin, itu merupakan keputusan tarjih, hasil munas tarjih. Tapi yang kita kaji pada pagi hari ini fatwa tarjih. Fatwa itu juga hasil musyawarah tapi terbatas oleh tim fatwa saja. Tentu daya ikatnya berbeda dengan yang keputusan. Kalau keputusan itu lebih kuat. Karena itu dibahas oleh ulama dalam jumlah yang lebih besar. Bahkan tidak hanya dari ulama-ulama tarjih Muhammadiyah yang dihadirkan, minimal sebagai narasumber itu kadang-kadang kita hadirkan dari ulama-ulama yang lain, dan mungkin juga pakar atau ahli yang lain, seperti dulu
ketika memutuskan tentang hukum menggugurkan kandungan. Menggugurkan kandungan itu hukumnya seperti apa? Itu ternyata ada bermacam-macam. Hukumnya ada bermacam-macam. Ada yang haram, ada yang boleh, ada yang memang harus bahkan. Karena menyelamatkan yang jelas hidup, misalnya seperti itu. Tapi ketika mau mengambil kesimpulan hukum seperti itu, menghadirkan dokter ahli kandungan, dokter ahli ini, ahli bedah dan sebagainya. Di samping juga ahli usul fikih, ahli kaidah fikih. Nah, itu dipadukan. Sehingga saling belajar. Yang dokter belajar hukum, yang orang-orang fikih hukum belajar kedokteran. Tentu tidak seperti fakultas kedokteran belajarnya, tapi ngerti lah gitu. Nah, jadi sehingga kemudian bersama-sama bisa memutuskan sebuah hukum, itu namanya ijtihad di situ. Nah, kita mengikuti putusan itu dengan mengikuti dalil-dalil, mendalami dalil-dalilnya melalui kajian seperti ini, maka kita melakukan namanya ittiba. Nah, kita tidak sekedar taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Taklid itu mengikuti tanpa mendalami dasar dalilnya. Jadi apa namanya, majelis tarjih berdasarkan dalil-dalil tersebut tadi berpendapat bahwa mengikuti perkataan atau pendapat orang, baik itu ulama, kiai, pemimpin, tentang suatu hukum agama tanpa meneliti lebih dahulu apakah perkataan dan pendapat itu ada dasarnya atau tidak di dalam Quran dan Sunnah makbulah, maka itu hukumnya tercela. Hukumnya tercela. Jadi taklid itu hukumnya tercela. Tercela itu ya hukum tegasnya ya haram gitu ya. Hukum tegasnya haram. Jika ada dasarnya, maka perkataan dan pendapat itu dapat diterima. Jika tidak ada dasarnya, maka perkataan atau pendapat itu tidak bisa diterima. Atau kalau tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, bahkan perkataan itu bisa termasuk bid'ah. Bisa termasuk bid'ah. Bahkan yang lebih berat lagi, perkataan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, itu sama dengan perkataan dusta. Dan ini dikaitkan dengan hadis Nabi Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi barang siapa yang berdusta, jadi sebenarnya menyampaikan perkataan yang itu bukan dari Nabi, tidak ada sumbernya, apalagi Quran, dari Nabi enggak ada, apalagi Quran. Tapi dikatakan itu sebagai sabda Nabi. Makanya kalau enggak tahu perlu ditelusur. Ada yang mantap itu dalil, berdalil itu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Golek Bukhari Muslim enggak ada. Karena itu memang bukan hadis. Tapi perkataan itu kan baik. Barang siapa yang ingin berhasil dalam urusan dunia, ndaklah dengan ilmu. Benar enggak? Ya benar kan?
Barang siapa ingin berhasil dalam urusan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin berhasil dalam urusan dunia dan akhirat, hendaklah juga dengan ilmu. Baik. Tapi kalau dikatakan itu sebagai hadis Nabi, menjadi kedustaan. Mungkin ini tidak bid'ah, tapi dusta. Maka harus ditelusur. Sumbernya dari mana ini? Misalnya kalau ini ternyata setelah ditemukan, sumbernya dari Syekh Mujibur Rahman. Enggak ada juga. Jadi katakan aja menurut Syekh Mujibur Rahman. Man arada dunya fa'alaihi, man arada al-akhirah fa'alaihi. Jadi begitu. Begitu juga misalnya kata-kata utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu semangat menuntut ilmu sampai jauh kan begitu. Karena waktu itu kan dari Mekah itu kan, dari Mekah Medina menuju Cina itu kan jauh sekali. Kalau sekarang kita enggak usah ke Cina, Cinanya datang ke sini. Jadi apa namanya, itu menurut Syekh Albani ahli hadis, beliau mengatakan la asla lahu, tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya hadis itu. Walakin makna, walakin al makna sahih, tapi maknanya benar. Maka utlubul ilma walau bisin boleh dipakai, tapi jangan dikatakan sebagai hadis Nabi. Carilah ilmu sampai kemanapun kan begitu. Jadi di sini apa namanya, perlunya memahami agama dengan ilmu, sehingga di dalam kitab Al-Usul As-Salasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dikatakan al-ilmu itu yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi harus mengenal dengan dalil-dalilnya, dengan dasar-dasarnya, supaya kita tidak terjerembab kepada taklid yang dipertegas dengan taklid buta atau at-taklidul a'ma. Jadi hukum taklid menurut majelis tarjih di sini, saya mengikuti kata-katanya saja, dari ayat Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa taklid itu hukumnya tercela. Bagi orang-orang yang belum tahu apa-apa tentang ajaran Islam dan kaum muslimin yang belum sanggup mencari dasar atau suatu dasar hukum yang disampaikan kepadanya, maka hal itu bukanlah taklid, tapi hendaklah dia bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jadi orang yang ya kita belum memiliki ilmu yang cukup tentang ilmu Al-Qur'an, tentang hadis, maka tugas kita itu bertanya kepada orang yang tahu. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu bukan ahli yang duduk di masjid seharian kemudian apa namanya zikir dalam arti membaca lafal-lafal, itu bukan itu. Ahlu zikri, az-zikr itu salah satu nama Al-Qur'an itu az-zikr. Nama Al-Qur'an itu ada Al-Qur'an, ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Al-Huta, Al-Huda ya, ada An-Nur dan ada az-zikr. Az-zikr itu artinya pelajaran, peringatan dan pelajaran. Maka fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada orang yang ahli zikr, ahli Al-Qur'an.
yang ahli tentang pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Atau bisa juga ahlu zikr bimakna ahlul ilmi, orang yang ahli ilmu. Nah, ilmu tentu dengan dasar-dasar dalilnya. Jadi kalau bertanya sekalian dengan dasar-dasar dalilnya. Dan kalau kita cermati buku tanya jawab agama di Majelis Tarjih mulai jilid 1 sampai yang sekarang ini baru sampai jilid 8. Yang kita bahas pagi ini belum masuk jilid-jilid itu. Karena jilid 8 itu kalau enggak salah yang difatwakan terakhir 2004-2005. 2006 ke sini belum dibukukan. Jadi mungkin masih berjilid-jilid lagi. Ya, masih berjilid-jilid lagi. Itu selalu setiap pertanyaan fatwa sebagai jawabannya ditunjukkan dasar dalilnya dan pendapat-pendapat para ulama terdahulu termasuk pendapat para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama modern. Kalau itu mungkin berbicara persoalan-persoalan yang sifatnya kontemporer. Jadi tidak sekedar pokoknya jawabannya begitu. Kan ada di tempat lain yang enggak ada dalilnya. Jawabnya pokoknya kalau kiainya sudah jawab sudah selesai, dianggap sudah selesai. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Sebagai sebuah gerakan tajdid, gerakan ilmu dan gerakan pencerahan, maka setiap fatwa itu bahkan putusan juga selalu disertai dengan dasar-dasar dan dalilnya, dan itu pun tidak dianggap sebagai pendapat yang paling benar. Bisa diuji, kalau salah nanti bisa diperbaiki. Ini saya kira ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Monggo, silakan. Kebetulan ini karena saya itu mau ngajar ekonomi Islam. Ya. Salah satunya itu yang topiknya di karena kata ekonomi itu kan ada ekonomi kependudukan, Ustaz. Ekonomi kependudukan. Kependudukan. Nah, saya terus berusaha untuk mencari di Tarjih itu ada enggak berkaitan dengan kependudukan yang kira-kira nanti bisa disampaikan ke mahasiswa. Nah, saya terus mendapatkan ada dua, Ustaz. Jadi nanti dan perasaan saya itu ini dua ini kok agak beda gitu, Ustaz. Nah, ini nanti jadi kan biar saya tidak takdir tapi nanti masuknya di dalam ibadah gitu. Iya. Jadi kalau yang saya baca dari Tumkaji ini sedikit satu apa namanya judulnya itu ini kebetulan Tumkaji Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Itu di masalah keluarga berencana. Ini kalau perasaan saya itu intinya itu kalau berkaitan dengan keluarga berencana itu jangan sampai mempermasalahkan punya anak banyak. Yeah. Ini kalau anu apa namanya perasaan saya seperti itu. Kan? Yeah. Terus kalau yang jilid 3 yang tadi Pak Ustaz Mronto Syadi itu kan lebih luas lagi tuntunan keluarga sakinah. Iya. Nah, keluarga sakinah itu tapi arahnya sudah kalau bagian punya anak banyak itu kelihatannya sedikit arahnya itu pada family planning gitu, perencanaan ya. Nah, itu kira-kira apakah ini nanti ada bedanya apa enggak, terus apakah bisa disampaikan kan tiga ini kan tidak di Sidoarjo ini kan tidak di apa istilahnya tidak digantikan oleh yang tuntunan keluarga sakinah itu saja ya, bagaimana sebenarnya? Ya itu tidak digantikan tapi mungkin disempurnakan. Jadi istilahnya begini, memang ada fatwa yang kemudian dengan fatwa yang baru, fatwa yang lama itu menjadi sebuah hazanah. Misalnya ya, kalau dalam masalah ibadah itu dulu diputuskan di Klaten itu sholat salam dalam sholat itu ke kanan dan ke kiri, ada yang ke kanan itu sampai wabarakatuh, yang ke kiri hanya sampai warahmatullah.
Kemudian di Malang itu disempurnakan ke kanan dan ke kiri itu sampai wabarakatuh. Boleh juga hanya sampai warahmatullah, dua-duanya dibolehkan. Nah, jadi ada dua hal yang makanya kan yang lama juga tidak dihapus, karena yang yang baru melengkapi saja. Nah, begitu juga antara keluarga berencana dan keluarga tuntunan keluarga sakinah. Kalau keluarga sakinah itu lebih komprehensif, kira-kira begitu. Lebih komprehensif. Prinsipnya wala tulku apa wala taktulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut lapar. Itu satu prinsip. Kan apa namanya, dulu awal-awal keluarga berencana dimunculkan itu apa, arahnya kan pembatasan keluarga, pembatasan anak. Nah, Majelis Tarjih kalau itu pembatasan anak tidak sepakat. Kalau itu merencanakan agar keluarga itu bahagia, keluarga itu sejahtera, itu baik. Muhammadiyah prinsipnya di situ. Nah, di dalam perencanaan itu ada implikasi kepada terbatasnya jumlah anak, itu mungkin enggak masalah itu kan. Misalnya apa namanya, kelahiran, jarak kelahiran yang terbaik adalah apa, berapa misalnya, 2 tahun ya kan, apa namanya, menyusui itu harus 2 tahun gitu. Haulaini kamilaini. Setelah selesai haulaini kamilaini baru hamil lagi kan gitu. Nah, kemudian yang lainnya, wanita bisa hamil dan melahirkan itu antara usia sekian sampai usia sekian. Otomatis kan jumlahnya tidak bisa banyak seperti yang dulu kan gitu. Apalagi sekarang ditambah lagi undang-undang perkawinan itu, apa namanya, kalau dulu wanita itu boleh menikah kalau sudah berumur 16 tahun. Sekarang dinaikkan menjadi berapa? 18 atau 20? 18 ya. Meskipun ini kan pro kontra. Menunda umur ini apakah suatu kebaikan, maslahat atau justru madorot? Madorotnya mungkin bisa membuka pintu zina gitu ya. Karena orang sudah waktunya nikah kok ditunda. Tapi mungkin aspek yang lain, kematangan dan sebagainya. Jadi di situ apa namanya, perkembangan itu dari hukum negara. Nah, kalau Majelis Tarjih itu saya kira yang keluarga sakinah itu menyempurnakan. Kalau yang lama kan seolah-olah hanya menolak pembatasan itu ya. Nah, yang baru ini untuk dalam rangka kesejahteraan sebuah keluarga perlu perencanaan jarak kelahiran dan sebagainya gitu. Saya kira begitu, Ustaz. Ya, terima kasih karena waktu sudah mepet siang jam 9 kurang 10. Saya tadi agak terlambat, mohon maaf, dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree. Menjadi trendsetter perkembangan modernisasi. Mewujudkan impianmu. UMS internationally recognized university.